Kan udah jarang Pak ya. Kalau aslinya tuh dari mana sih Pak foto itu Pak? Wonogiri. Oh. Wonogiri tapi kalau Semarang khas. Kalau Semarang? Khas. Khas. Iya. Banyak kan kan musim itu. Ya. Kok belum bunyi Pak? Nanti kalau ada ya, jadi gitu. Kan yang khasnya kan bunyinya Pak. Oh iya, malah nggak doyan kelapa sih biasanya. Jadi jenengan beli minyak tanah Pak ya? Iya. Satu liter 15.000. Itu kok ditutup kenapa Pak? Kalau apa? Bunyi terus kan materai lama. Oh gitu. Waktu iya, kan iya. Keluar. Jadi tekanannya kurang. Kasih air enggak sih Pak itu? Apanya? Adonannya itu. Dikasih air. Kasih air. Kan ini kering lagi. Kering. Dikasih air. Kelapa ya? Iya Pak. Kalau yang coklatnya itu gula jawa Pak? Gula jawa, iya. Tapi gula jawanya gula yang ini. Jangan gula jawa yang sembarangan. Gula jawa kan ada yang murah, ada enak. Udah berapa tahun Pak ini Pak? Udah mulai 98. Aku bener-bener udah ada di sini. Reformasi udah ada di sini. Berarti ya Mas, kecilan dulu saya mungkin ya beli di sini. 503. Sampai. Terima kasih Pak. Iya. Ya, ini adalah kue putu ya. Kue putu kalau di tempat kalian namanya apa? Ini. Jadi ini adalah adonan dari macam tepung begitu ya. Kemudian di tengahnya ada gula jawanya. Nah, jadi perpaduan antara yang putih itu yang kenyal tidak ada rasanya, kemudian yang memaniskan adalah yang di gula jawanya ini. Rasanya enak ya ini ya. Jadi ada beberapa versi, mungkin yang di mana beberapa tempat mungkin ada yang dikasih gula juga, ada yang tidak seperti ini, tapi yang original kalau tidak salah yang tidak ada gulanya ya. Oke.
Oke, gimana menurut kalian? Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.